Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yasiril amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengerusi surau Darul Ihsan, ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih memberikan kepada kita kesihatan. Allah masih memberikan kepada kita keluangan waktu untuk sama-sama hadir solat maghrib berjemaah. Moga-moga solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita keluangan waktu untuk sama-sama duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita sebut depan Allah nanti, ya Allah, ya Tuhanku, ada sedikit waktu yang kau berikan padaku di antara maghrib dan isya ni, aku datang ya Allah ke surau untuk solat berjemaah, duduk juga untuk dengar tazkirah, untuk dengar aku kuliah. Adalah sedikit bekalan kita untuk kita tunjuk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak khusyuk mana sangat, walaupun tak fokus mana sangat, masing-masing letih tuan-tuan ya. Kerja kan, kerja rumah, balik letih, datang solat maghrib, solat pun pening-pening, macam-macam benda tak selesai kat rumah kan. Terfikir itu, terfikir ini kan, goyang-goyang kan. Sedar salam je, imam pun assalamualaikum. Eh, habis dah rupanya semayang kan. Assalamualaikum kan, follow imam je kan. Kalau imam sengah maghrib 4 rakaat, 4 rakaat lah. Kalau 5 pun kita follow je 5. Apa-apa imam cover. Habis-habis pun belakang imam ada, kita duduk jauh-jauh sikit kan, selamat kan. Letih tuan-tuan kerja kan, duduk kan letih. Tapi Allah Subhanahu Taala dia akan menilai lah. Itu yang mampu kita buat. Sebab kekuatan orang ni dia berbeza. Antara seorang dengan seorang yang lain tu ada kekuatan yang berbeza-beza. Ada orang elok sihat pagi, petang, malam kan. Ada orang yang lemah kan, buat kerja sikit dah letih kan. Kesihatan tak sama. Sakit pun kita tak sama. Tak semua ada kencing manis, tak semua ada darah tinggi kan, sakit jantung beza-beza kan. Jadi kekuatan tu berbeza. Dan Allah menilai itu atas kemampuan kita masing-masing. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab rujukan pengajian Islam, Ulum Al-Quran, karangan Dr. Abdul Latif Muda dan juga Dr. Rosmawati Ali, yang diterbitkan oleh Pustaka Assalam. Kita dah habis bahagian A. Bahagian A itu tajuk yang pertama lah, konsep Ulum Al-Quran. Kita dah habis dah masuk konsep Ulum Al-Quran tu. Kita dah habis cerita apa yang dah kita bincangkan itu. Dia ada skop ta'rif Ulum Quran, ta'rif Al-Quran, bahasa, istilah. Kemudian dia membincangkan tentang ulum tu apa dia, nama Al-Quran apa dia, ruang perbahasan, perbezaan antara ulum Quran, ilmu tafsir, usul tafsir dia bincangkan, perbezaan antara satu dengan yang lain, persamaan dan perbezaan. Itu dalam bahagian yang pertama. Pengenalan kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian skop perbahasan dia pergi kepada ulum Quran, kemudian dia pergi kepada ulum tafsir ataupun ilmu tafsir. Habis bahagian yang pertama. Kemudian malam ni kita mula dengan muka surat muka surat 17. So kuliah kita yang terakhir pada 3 bulan 10 itu pada muka surat 16, dan malam ni kita masuk muka surat yang ke-17 bahagian B. Tajuk dia metod pendokumentasian Al-Quran. Maksudnya bahagian B ni dia akan memberikan penerangan kepada kita bagaimana kaedah manhaj Al-Quran itu didokumentasikan, dikompilkan, bagaimana dikumpul, disimpan, bagaimana dia menjadi Al-Quran itu sempurna seperti yang ada pada kita sekarang. Dia ada proses-proses dia. Okey, kata pengarang, dia bawakan pendahuluan dulu, dia kata
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa cara. Yang mana secara ringkasnya ialah Jibril memasukkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan baginda tidak melihat apa-apa dan hanya merasakan wahyu itu berada dalam hatinya. Itu dia bawa yang pertama. Dia banyak kerangka yang nak memberikan takrif bagaimana Quran itu sampai kepada Nabi, wahyu itu sampai kepada Nabi. Dia bawa kan sini Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa cara. So cara dia tu memang ada beberapa cara. Yang mana kalau ringkasnya dia nak sebut dekat sini, Jibril dia memasukkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan baginda tu tak melihat apa-apa. Bukannya maksudnya Nabi tu dia baca ke kan? Dia bawa kan teks Quran ke Nabi baca, Nabi hafal tak? Tapi maksudnya secara ringkasnya, maksudnya Jibril dia akan campak terus kan, terus masukkan terus ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak berlaku juga, maksudnya Jibril ada waktu dan ketika Jibril dia baca, dia baca Nabi dengar. Kemudian Nabi baca. Ada bentuk macam ni. Secara umum dia kata, maksudnya Jibril alaihissalam dia terus ambil ayat Quran tu campak, pup, masuk dalam hati Nabi SAW tu. Itu secara general. Yang banyak berlakunya begitu. Keadaan baginda tidak melihat apa-apa, Nabi tak baca apa-apa dan hanya merasakan wahyu itu berada dalam hatinya. Setelah Nabi dia rasa, oi, dah ada wahyu sampai. Jibril datang, bawa wahyu. Terus ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok tahun terakhir Nabi sebelum Nabi wafat tu, Nabi dua kali dia talaki dengan Jibril. Jadi Nabi yang baca kepada Jibril. Tengok Nabi yang baca kepada Jibril. Dia ada beberapa bentuk. Secara umumnya begitu kata dia. Ataupun kadang-kadang malaikat memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki dengan mengucapkan ayat kepada Nabi sehingga baginda benar-benar dapat menghafaz ayat yang diturunkan itu. Ada waktu ketika Nabi Jibril alaihissalam dia datang jumpa Nabi, dia merupakan diri dia sebagai seorang lelaki. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Dihyah al-Kalbi. Seorang sahabat Nabi ni nama Dihyah ni, orang dia smart sikit. Handsome sikit orang ni. Jadi Jibril alaihissalam kebanyakan ada beberapa ketika dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rupa Dihyah al-Kalbi ni. Dia orang tengok Dihyah al-Kalbi tak, tu Jibril kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bentuk yang kedua ni datang kepada Nabi dan bentuk seorang lelaki, Jibril dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang balik dia hafal. Itu bentuk yang kedua yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian ada kalanya juga wahyu datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beserta bunyi loceng. Dia kata ini antara cara yang paling berat dihadapi oleh Nabi sehingga baginda berpeluh atau panas walaupun ketika itu cuaca sangat sejuk. Tu yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, wahyu tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berserta bunyi loceng. Kering bunyi loceng. Bunyi loceng tu tanda wahyu Nabi. Ada disebutkan, tengok kan, ada disebut macam bunyi lebah. Ada seperti apa nama ni? Silsil rantai yang dipukul di atas batu licin. Adalah beberapa gambaran. Okay, kita jumpa lepas ini. Ini disebutkan seperti bunyi loceng. So datang bunyi loceng. Dan keadaan ini merupakan satu benda yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bagaimana proses dia nak download dia punya ayat-ayat Al-Quran itu. Alright. Itu yang ketiga. Kemudian atau juga Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar sebagaimana dialami oleh baginda sewaktu turunnya ayat surah Al-Muddassir. Jadi ada waktu ketika ni yang keempat, Jibril dia datang dalam bentuk diri dia yang sebenar sebagaimana yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu turunnya ayat surah Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi maksud wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah
dan ingatlah kebesarannya dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Ya ayuhal muddasir, wahai orang yang bersimuk. So ketika mana ayat ini diturunkan, ayat 1 hingga 4 surah Al-Muddasir ni, so Jibril dia datang dalam rupa dia yang sebenar. Tu. Okey, kalau kita tengok Jibril alaihi salam ketika kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, Jibril dia datang berupa seorang lelaki juga. Tapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada gua Hira tu, dia tengok Jibril tu dia dah berubah kepada rupa dia yang asal. Dan Nabi berdiri paling belakang, dia nampak tutup antara timur dan juga barat. Besarnya Jibril alaihi salam. Disebutkan dalam riwayat Jibril tu dia ada 600 sayap sebelah kanan, 600 sayap sebelah kiri, dan satu sayap aja dia buka dah penuh tutup antara timur dan barat. Punya besar dia, sayap dia. Dan Jibril tu dia punya tinggi dia, ketinggian dia hanyalah di antara telinga dan bahu, cuping telinga dan bahu malaikat Arash Allah SWT. So malaikat Arash ada, dia ada spek malaikat yang lain lah, spek malaikat yang lagi besar. Dia kata yang itu so boleh bayang lah betapa besarnya Jibril tu, kemudian bagi malaikat Arash Allah lah lagi besar. So dekat sini dia bawakan empat pendekatan bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi dia kata masuk dalam hati Nabi terus bagi dia tengok apa. Yang kedua, malaikat memperlihatkan diri sebagai seorang lelaki. Yang ketiga, seperti bunyi loceng. Yang keempat, dalam bentuk Jibril yang sebenar. Wahyu tu sampai kepada Nabi, dia jumpa dengan Jibril. Kalau kita tengok dalam ta'rif Al-Quran itu, ada ulama menyebutkan Al-Quran huwa kalamullah munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawati. Secara umum dikatakan gitu. Tapi ada ulama mengatakan ada dengan perantaraan Jibril. Ada waktu dan ketikanya tanpa ada perantaraan Jibril. Dia tidak melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan perasan apabila bila nuzul Quran. Nuzul Quran Ramadan lah, 17 Ramadan cerita tentang nuzul Quran. Nuzul Quran dia menceritakan daripada Allah SWT dihantar ke Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu di langit dunia, langit yang ketujuh, dia panggil langit dunia. Daripada Baitul Izzah tu diturunkan kepada Nabi SAW secara beransur-ansur, 30 juzuk. Ada ulama kata 2 peringkat, ada kata 3 peringkat. Tetapi apabila kita tengok bagaimana Jibril dia menurunkan ayat-ayat Quran tu, kita tak jumpa ada riwayat yang menjelaskan bahawa Jibril ni dia pergi ke Baitul Izzah. Kan kat situ dia kata simpan Quran, pergi Baitul Izzah ambil Quran tu hantar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cerita sedetail begitu. Tak nampak benda tu sebab gambaran yang nak diberikan Quran tu dia dah tersedia ada. Nak berikan gambaran bagi kita faham bahawa Quran tu memang dah ada 30 juzuk. Maksudnya daripada Allah letak dekat Luhul Mahfuz, daripada Luhul Mahfuz letak ke Baitul Izzah, dah ada 30 juzuk. Tetapi 30 juzuk itu turunkan kepada Nabi secara berperingkat-peringkat. Dah confirm ada 30 juzuk. Dia nak beri kita faham bahawa Nabi-Nabi sebelum ni yang diterima seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, kitab-kitab lain tu dia berbeza penurunan. Dia turun satu set dia sederap, zap, terus semua sekali turun. Serupa juga suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Adam, suhuf kepada Nabi-Nabi ini, semua turun satu set semua sekali. Jadi nampak lengkap lah. Dan kita bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jadi Allah nak bagi kita faham bahawa Quran tu sebenarnya dah ada dah, tapi tak diturunkan secara satu set, turunkan sikit-sikit untuk memberikan ketenangan dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok muka surat 18 itu. Skop yang pertama, pendokumentasian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Uthman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran sempurna diturunkan dan dihafaz oleh ramai kalangan sahabat. Juga telah dituliskan semua ayat-ayatnya. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu tu dah terputuslah.
Dia khataman nabiyin. Dan Quran itu semua dia telah dihafaz oleh para sahabat, dan juga semua telah ditulis. Tetapi dari sudut tulisan tak banyak. Sebenarnya dia banyak dalam bentuk hafalan dalam dada-dada para sahabat. Itu yang banyak. Sebab yang reti menulis ni terlalu sedikit, tak ramai. Tapi bila Nabi wafat tu tahun ke-11, Nabi wafat ke-11 hijrah tu, 10-11 hijrah tu dah ramai lah. Dah ramai yang boleh menulis, boleh membaca. Tapi semuanya dah selesai. Manakala ayat-ayat dan surah-surahnya juga telah disusun menurut tertib sebagaimana diarahkan sendiri oleh Nabi SAW atau Tawqifi. Tengok ayat dia ni. Manakala ayat-ayatnya dan surah-surahnya. Manakala ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya tu betul. Masa Nabi SAW wafat, memang hadis, beberapa hadis kita boleh tengok. Nabi dia sebut, bila wahyu turun, Nabi dia kata, dha' hadal ayah kaza wa kaza. Dha' hadal ayah kaza wa kaza. Nabi ajar sahabat, ambil ayat ni letak kat sini-sini, surah ni. Ambil ayat ni letak kat sini-sini. Tu memang Nabi ajar para sahabat supaya tertib ayat dalam Al-Quran ni dia tersusun. Memang semua ulama ittifaq secara jumhur, tak ada khilaf langsung. Ayat tu memang dia ajar, Nabi ajar step satu-satu. Sebab ada kadang-kadang turun 5 ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 1 ayat, kadang banyak, kadang sikit, semua berbeza. Dan ayat tu pula turun tu bukan ikut susunan surah, ikut wahyu Jibril nak turun lah, bawa mana yang Allah arahkan. Yang diterima, ambil daripada Allah, Allah bawa wahyu ni bagi pada Jibril. So dia berterabu. Tapi susunan tu Nabi dia akan, dia akan ajar. Begitu juga macam sahabat kita dia tanya tu, bagaimana antara Anfal dan juga Taubah. Surat antara Anfal dengan Taubah, kenapa tak ada, tak ada basmalah. Itu juga kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat dituliskan, apabila habis satu surah dia akan tulis bismillah. Diajar Nabi, diajar sahabat, habis satu surah tulis bismillah. Bismillah tu menandakan habis satu surah nak masuk surah yang lain. Tetapi di antara Anfal dan juga Taubah tak ada basmalah, hanya dibuat garis saja. Sahabat dibuat garis-garis saja. Memang tak ada dari sudut dokumentasi penulisan itu. Kata. Tapi disebut sini manakala ayat-ayat dan surah-surahnya. Surah-surah ni dia ada khilaf sebenarnya. Kalau ayat dia, ayat confirm dia merupakan diajar oleh Nabi perform. Tapi di sudut surah-surah sebenarnya dia ada khilaf ulama. Yang jumhur dia mengambil pendekatan mengatakan sebahagiannya memang betul, Nabi diajar betul susunan dia. Ada sebahagian merupakan ijtihad para sahabat. Kalau tuan-tuan tengok ada satu hadis Huzaifah ibn al-Yaman, satu ketika dia semayang dengan Nabi SAW dan bulan Ramadan, Nabi dia baca satu panjang 5 juzuk. Nabi dia baca, Nabi dia baca surah Al-Baqarah, lepas surah Al-Baqarah Nabi dia baca surah An-Nisa. Hadis tu hadis Bukhari ni hadis sahih lah, sahih Bukhari. Maksudnya tak boleh nak petikai lah. Maksudnya Nabi, susunan Nabi baca surah Al-Baqarah habis, kemudian Nabi baca surah An-Nisa. Bukan Ali Imran, tapi susunan kita Al-Baqarah kemudian Ali Imran kan. Tu berlaku, hadis sahih tu. Jadi bagaimana tu boleh berlaku perbezaan, sedangkan Nabi baca dalam solat, sahabat ikut begitu. Sebab dari sudut susunan surah memang berlaku khilaf. Banyaknya tu memang diajar oleh Nabi lah, tapi bukan keseluruhannya. Secara umum dia kata gini lah, manakala ayat-ayat dan surah-surahnya juga telah disusun menurut tertib sebagaimana diarah sendiri oleh Nabi SAW ataupun secara tawqifi. Tawqifi ni waqaf lah. Maksud tawqifi tu bukan waqaf, berhenti. Maksud terhenti tu terhenti dengan kata-kata Nabi SAW. Tawqifi, waqaf, dia berhenti, terhenti dengan sebutan daripada Nabi. Jadi bila Nabi sebut begini, berhenti. Nabi kata begini, maksudnya tak boleh kita nak elaborate lagi. Nabi kata, okay, ni letak sini ayat ni, ni letak sini, ni letak sini, surah ni susun sini, surah ni susun sini, surah ni. Itu nama tawqif. Waqaf, berhenti kat situ. Ni sini, ni sini, sini. Begitu. Artinya para sahabat mengumpul atau menyusun surah-surah dan ayat-ayat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai menurut apa yang dipesankan Allah kepadanya. Ibn Abbas berkata maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat, baginda segera memanggil penulis lalu bersabda, letakkanlah ayat ini di dalam susunan yang disebutkan di dalam ini dan ini. Itu saya sebut tadi, ada hadis ni.
ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi dia mengajar apa? Para sahabat turun je wahyu tu panggil. Ah, katibul wahyu turun. Ini letak sini. Ini surah ni, ini letak sini, ini letak sini kata. Para sahabat mendengar Al-Quran daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berulang kali. Seperti dalam solat, pidato baginda, majlis ilmu, lain-lain ceramah Nabi. Jadi daripada situ para sahabat ni dia dengar ayat-ayat Al-Quran, susunannya, tertibnya. Jadi para sahabat ni dia jadi dapat tangkap mulai kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni dia jadi benda yang umum dalam kalangan sahabat. Semua sahabat tahu dari sudut susunan ayatnya, dari sudut susunan surahnya, dia jadi semua orang tahu secara umum. Macam kita katakan surau Darul Ihsan ni, semua orang tahu tandas dia dekat mana, bilik dia dekat mana, pintu dia dekat mana, macam mana nak masuk. Dia tak, mana ada orang cerita mana ada manual nak masuk surau Darul Ihsan. Masuk kan ni mula naik tangga, tangga dia ada berapa. Tuan-tuan ada kira kita punya tangga ada berapa tu? Habis sekarang aku tanya tak tahu kan. Tapi kita memang naik lah kan, tahu naik kat situ, turun sini, tangga belakang ada berapa kan, pintu tu jenis apa, tombol jenis apa, tak ada. Tapi semua kita tahu. Begitulah zaman Nabi, Quran tu para sahabat tu dia jadi macam biasa, semua orang tahu. Semua orang tahu benda tu berlaku. Dan para sahabat tu, kalau Nabi dia baca tu, sehingga kan mereka ni jari-jari dia bila semayang belakang Nabi, dia akan kira ni ayat ni, ni ayat ni, ayat ni, ayat ni. Dan kadang ada Nabi berhenti kat sini, kadang-kadang ada Nabi berhenti kat sini. Surah Fatihah tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kadang-kadang Nabi berhenti, ada waktu tiga Nabi tak berhenti. Habis tu kita dapat riwayat yang berbeza. Imam ni baca berhenti, imam ni baca tak berhenti. So benda tu biasa dan dalam kalangan sahabat, dan berlaku perbezaan berdasarkan kesesuaian. Okey. Kemudian dia bawakan situ bab yang pertama, ada skop yang pertama tu, tahap pendokumentasian Al-Quran. Dia kata kegiatan dokumentasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Dokumentasi secara umumnya bermaksud setiap sesuatu yang memuatkan rakaman ataupun ia dapat diertikan sebagai kegiatan mencatat, menyusun dan menyimpan. Dia kata perkataan pendokumentasi atau al-jam'u bermakna mengumpulkan, menghafaz serta mengingat. So ada tiga tu diletakkan. Satu mengumpul, kedua menghafaz dan juga mengingat. Erti kata lain, pengumpulan Al-Quran boleh membawa dua maksud, iaitu pengumpulan secara hafazan, al-hifzu fi sudur, maksudnya hafazan di dalam sudur, di dalam dada. Al-hifzu fi sudur maksudnya hafazan di dalam dada-dada para sahabat. Kemudian dan pengumpulan secara penulisan, iaitu al-hifzu fi sutur. Fi sutur ni dalam tu tulisan. So dua kaedah pendokumentasian itu. Oleh itu antara bentuk al-jam'u al-Quran ialah menghafal dalam hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggerakkan kedua bibir dan lidah baginda membaca Al-Quran untuk menghafaz wahyu tersebut. Seterusnya, jam'ul Quran ialah dalam bentuk catatan, di mana ada disebutkan bahawa sejumlah bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Antaranya ialah lembaran kulit, diguna kulit, belulang, kemudian pelepah kurma, tulang unta, ada disebutkan daun-daun yang kering pun ada juga. Pada batu, adalah beberapa jenis yang dituliskan sebagai tempat bagaimana ayat-ayat Quran tu ni dituliskan, dijaga dalam bentuk catatan. Okey, kita masuk topik yang pertama itu dalam bab yang satu ditulis itu pendokumentasian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran bermula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, baginda terus menyampaikan kepada para sahabat dan menerangkan tentang pengertian serta rahsia wahyu tersebut. Jadi bila turun wahyu, terus panggil sahabat, salin dan terangkan kepada para sahabat rahsia di sebalik wahyu tersebut. Mungkin tafsiran dia ke. Al-Quran zaman itu kertas masih terhad. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kertas masih tak ada pun kertas. Masalahnya zaman Nabi ni mula-mula wahyu turunkan, yang reti membaca, yang reti menulis pun sangat sangat sikit sangat. Tak ramai. Tak ramai yang reti.
sikit. Dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahawa keseluruhan penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maksudnya daripada mula sampai akhirlah sampai Madinah, Imam Qurtubi disebutkan ada 26 orang. 26 orang penulis wahyu Nabi. Tapi Imam Qurtubi dia tak tulis 26 orang tu siapa dia. Dia tak tulis. Ada hadis Nabi disebut, kamu ambillah Al-Quran, Quran ni daripada empat orang daripada golongan Ansar. Disebutlah Al-Ansar tu siapa dia? Zaid bin Sabit, Abu Darda, gini-gini nama. Ada pula hadis lain menyebutkan daripada empat orang juga, orang lain, bukan orang yang utama tadi, bercampur pula orang lain. Hadisnya betul-betul begitu. Tapi secara umum Imam Qurtubi menyebutkan paling banyak 26 orang yang tukang salin ayat-ayat Al-Quran zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran zaman itu kertas masih terhad. Penulis wahyu mencatat ayat-ayat Al-Quran di pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lainnya. Cuba bayanglah kalau kita nak ambil batu, ambil tulang, bawa jumpa Nabi ayat Quran. Ayat Quran ni bukan sikit tuan-tuan. 6236 ayat. Bilangan Al-Kufi. Cuba bayang tebal tu, kau nak tulis pada batu, banyak mana batu nak cari kan. Pelepah tamar, daun tu kan, dengan pen je nak cari apa dia, dakwat dia ke. Memang. Sebab itu Arab pada mula tu, Quran tu memang terpelihara dalam bentuk hafazan, dalam dada-dada para sahabat. Penulisan ni dia backup aja. Backup kepada hafazan dalam bentuk hafalan. Sebab tulisan ni dia bukan, kita bukan boleh nak menzahirkan tulisan tu dengan bunyi, melainkan kita boleh membaca kan. Dia cover je. Di mana catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat, walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. Jadi sahabat ni bila diambil daripada Nabi wahyu tu, sahabat ni orang ni ambil, orang ni salin, orang ni salin, orang ni salin. Itu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Dikatakan, kata pengarang, faktor pengumpulan apa dia? Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, ayat Al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf. Itu confirm. Zaman Nabi memang tak ada Quran 30 juzuk dalam satu mushaf. Tak ada. Tak ada dalam bentuk mushaf. Oleh itu, Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf semasa hidup Rasulullah SAW. Quran beberapa sebab, dia kata. Okay. Yang pertama, tidak ada faktor kukuh yang mendorong untuk dikumpul satu mushaf daripada penulisan, di mana waktu itu masih terdapat ramai penghafal Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Dia kata yang pertama ni tak ada faktor yang kukuh untuk mendorong dikumpul dalam satu mushaf dalam bentuk penulisan, kerana pada waktu itu ramai orang yang hafal Quran dan juga pembaca Quran, dan dia menjadi, Arab ni dia jadi macam culture dia, kebiasaan dia. Dia orang ni memang kuat menghafal. Tak macam kita ni. Kita ni kuat lupa. Apal je lupa kan. Dia dah bahasa Arab. Dan Arab ni memang Allah Ta'ala beri kelebihan. Dia kuat menghafal. Dia boleh ingat nama keturunan dia. Sorang. Antara yang paling kuat hafalan keturunan dia ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni kalau ada orang datang ke Mekah, yang tak kenal, siapa dia orang tak kenal, orang kata pergi jumpa Abu Bakar. Haji Abu Bakar dia akan tanya, nama kau siapa? Nama ayah siapa? Abu Bakar dia akan sebut, kau ni atuk, kau nenek, nyang, bla bla bla, keturunan ni gini, keturunan ni. Itu kehebatan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Abu Bakar ni dia bangsawan, dia orang cukup dihormati. Jadi dia kata kat sini, faktor yang pertama, masih ramai penghafal Quran, maka tak ada keperluan untuk dikumpul, satu. Kemudian dia kata terdapat ayat yang diturunkan itu nasikh dan mansukh. Ada ayat yang memang ada pada Quran, ada ayat yang tak ada dalam Al-Quran. Yang tertulis, ada yang tak tulis, ada yang dihapuskan. So dia ada dua bentuk. Nanti kita akan masuk tajuk nasikh dan juga mansukh. Ada yang telah dinasahkan, yang telah dihapuskan, tak dipakai, iaitu hukum atau ayat bertukar disebabkan perkara tertentu. Dia ada hukum atau ayat yang bertukar disebabkan perkara tertentu. Datangnya hukum begini, so ayat ni bertukar, ayat ni bertukar. Itu termasuk dalam nasih dan juga mansukh. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kata pengarang, ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus tetapi secara beransur-ansur. Erti kata lain, Al-Quran diturunkan sedikit-sedikit. Sudah tentu ia tidak boleh dikumpulkan sebelum sempurna diturunkan semuanya. Macam mana mushaf tu nak tulis dalam satu mushaf, sedangkan wahyu tengah turun?
Contohnya nak tulis surah Baqarah ada 286 ayat. Hari ini bolehlah kita sebut 286 ayat. Dulu mana ada, nombor ayat pun tak ada. Nombor ayat pun tak ada. Dia mari dalam karangan titik, sambung, titik, sambung. Titik pun tak ada. Terus, 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 terus sambung. Nombor ayat pun dia tak letak. Nombor ayat tu baru lagi tuan-tuan. Dalam 1980-an, 1990-an baru dia letak nombor. Sebelum tu kalau tuan-tuan, zaman saya kecil-kecil tu belajar Quran, ngaji, tak ada. Semua kat wakaf tu letak macam bulat-bulat-bulat dulu. Kalau kita tengok masah-masah awal, makhtutat, manuskrip Quran yang awal lagi tak ada. Dia hanya letak ada tiga titik aja, tiga titik warna merah. Tiga titik, tiga titik, habis satu ayat. Tiga titik, tiga titik, tiga titik. Itu kaedah dulu. Ada jenis letak titik warna hijau. Setiap lima ayat dia letak satu tanda. Setiap lima ayat letak satu tanda. Setiap sepuluh ayat letak satu tanda. Tapi nombor-nombor memang tak ada. Itu kalau kita tengok makhtutat awal. Jadi kalau macam ayat tu boleh turun. 286 ayat tu mungkin turun kat depan sikit, kat ujung, sana sini dia merata. Jadi dia katakan yang ketiga ni mana mungkin nak ditulis Quran tu dalam bentuk satu mushaf, sedangkan wahyu tengah turun. Jadi tak mungkin boleh ditulis. Yang keempat kata pengarang, sesetengah ayat diturunkan kemudian, tetapi dalam Al-Quran ia berada di awal surah. Oleh itu seandainya Al-Quran dikumpulkan awal-awal lagi, sudah tentu ia terpaksa diubah. Tu nampaklah sama macam poin yang ketiga tadi. Turun ujung, turun awal, sebab Nabi dia kan ajar ni letak kat sini, ni letak kat sini. Jadi confirm dia tak dapat nak perfect 30 juzuk. Kemudian yang kelima kata, jarak masa antara ayat terakhir dan masa wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terlalu pendek, dia kata. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat setelah turunnya ayat yang terakhir sekitar 9 hari sahaja. Masa yang terlalu singkat itu tidak mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkannya dalam satu mushaf. Ada nanti kita akan tajuk masuk ayat yang terakhir diturunkan. Dia katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, kan. Ada beberapa ayat yang dikatakan ayat-ayat yang terakhir, tapi dalam disebut cerita dia 9 hari sebelum Nabi wafat tu ayat terakhir yang diturunkan. Jadi yang keenam, kata pengarang, kaum muslimin ketika itu berada di dalam suasana yang baik serta orang yang menghafaz Al-Quran ramai. Erti kata lain, tidak ada fitnah. Tambahan pula alat tulis menulis tidak mudah didapati. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih mengambil berat tentang menghafaz Al-Quran. So Rasulullah pun sendiri dia tekankan para sahabat suruh hafal. Tulis tu kurang, cuma ada penulis-penulis wahyu. Dan para sahabat ni masing-masing sahabat ni ada sebenarnya catatan masing-masing. Masing-masing ada mushaf sendiri. Catatan masing-masing ada. Tapi tak semua catatan para sahabat tu lengkap 30 juzuk. Dan sahabat pun bukan semua sekali ambil setiap riwayat tu daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak. Ramai ambil sahabat, ambil daripada sahabat yang lain. Ketika wahyu turun Nabi baca, bukan semua orang sahabat ada. Yang adanya mungkin ada beberapa sahabat yang rapat dengan Nabi. Antaranya ialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni orang besar lah, penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit ni dia rapat dengan Nabi, dan ini dia budak kecil. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Zaid bin Thabit ni dia sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak selalu mendampingi Nabi. Sehingga pada peperangan Badar, dia nak pergi perang Badar. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dia larang Zaid bin Thabit, kamu tak boleh pergi. Kecil lagi, tak cukup umur. Jadi Zaid bin Thabit ni Allah suruhnyalah sedih. Dia balik menangis-nangis ngadu dengan mak dia. Mak dia kata, kamu kalau nak kalau nak jadi rapat dengan Nabi, selalu berada di samping Nabi, kamu kena belajar, dia kata. Bagi cerdik pandai, boleh menulis, boleh membaca. Dan Zaid bin Thabit ni Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dia memang ada kelebihan yang sangat hebat. Dia pun dia belajar pandai-pandai. Bila dia belajar pandai-pandai, kemudian dah boleh membaca, boleh menulis, dia dah menghafal beberapa surah. Dalam catatan disebutkan satu ketika tu Zaid bin Thabit ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bawa, dan para sahabat kata Zaid bin Thabit budak kecil masa tu, ke umur dia ni dah hafal 46 surah. 46 surah daripada Quran dia dah hafal. Maksudnya ketika awal Nabi hijrah ke Madinah, 46 surah dah hafal. Lepas tu kan Nabi dia dengarlah, suruh dengar baca.
bagus ni. Lepas tu dia tanya, kau kata menulis boleh ini? Dia kata boleh. Start pada itu, Zaid bin Sabit ni dia jadi penulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katibul wahyi, penulis wahyu. Dan Zaid bin Sabit ni punya hebat dia tu, Allah Ta'ala anugerahkan dia otak yang cukup cerdik. Dia ni ketika mana delegasi orang Yahudi datang, orang Yahudi ni dia biasa zaman tu masih kita sana ni orang ni WhatsApp semua, email kan, zaman tu boleh hantar lagi surat-surat kan, hantar delegasi surat-surat, hantar-hantar. Jadi Nabi SAW dia takut tertipu dengan orang Yahudi ni, sebab Nabi kata orang Yahudi ni takkan percaya dengan kitab Al-Quran, dia kata. Jadi dia kata, wahai Zaid bin Sabit, kamu belajar bahasa Al-Ibriyah satu, kemudian ada Suryaniyah, ada dua disebut. Ada satu hadis dia kata Al-Ibriyah, satu lagi ada Suryaniyah. Dua-dua tu merujuk kepada bahasa-bahasa Yahudi. Dia suruh Zaid bin Sabit ni belajar. Jadi Zaid bin Sabit dia kata, dalam satu riwayat dia kata, aku belajar bahasa Ibriyah ni dalam masa 14 malam, dia kata. 14 malam dia belajar. Dia belajar, dia boleh membaca, dia boleh memahami, dia boleh bertutur. Itu hebat dia. Tulis, baca, boleh fahami, boleh tutur bahasa Ibriyah. Bahasa Suryaniyah ni Nabi suruh dia belajar. Sebab bila datang delegasi tu, apa-apa problem nak balas surat, panggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit yang akan balas tulisan Yahudi tu. Bahasa Ibriyahnya, bahasa Suryaniyahnya, ni Zaid bin Sabit punya kerja. Dia balas. Zaid bin Sabit ni jadi lagi satu, dia budak kecil. Budak kecil. Jadi dia ni tak ada komitmen. Macam tuan-tuan lah, kita kan nak pergi kerja lah kan, nak beli barang anak lah, nak pergi Lotus lah kan, ini hantar anak sekolah ke. Zaid bin Sabit ni budak, jadi senang. Nabi mudah hijaz dengan dia kan. Zaid bin Sabit ni sayangkan Nabi dan dia rapat dengan Nabi. Terlebih dia macam super juga. Dalam hadis dia sebut, ada Nabi kata ambil daripada para sahabat, antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi sebut dalam hadis nak ambil daripada empat orang, salah seorangnya ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sini dia declare, dia kata aku ambil daripada Nabi ni dalam 76 ke 79 dalam hadis tersebut, 76 ke 70 lebih surah dan Quran yang aku ambil direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang betul dia ambil daripada Nabi. Itu pun bukan 114 surah. 70 lebih saja. Standard Abdullah bin Mas'ud. Standard tu. So maksudnya kita nampak suasana tu sebenarnya Nabi ketika mana wahyu tu diturunkan, ada orang yang rapat dengan dia, ada sahabat-sahabat yang utama, ada orang lain tu kerja macam kita biasalah, pergi pejabat semua kan, pergi masuk tanam pokok kurma semua kan, malam-malam datang kuliah maghrib jumpa Nabi. Mana sempat datang kuliah maghrib tu, saya masing-masing ada rumah masing-masing, dan masjid pula bukan Masjid Nabawi je, dekat Madinah tu satu masjid, dan dekat situ dalam 4-5 kilometer ada masjid lain, ada masjid lain. Nabi pula dah hantar kat sini jadi imam sini, yang ni imam sini. Jadi tak semua sahabat tu, masing-masing ada kehidupan masing-masing. Suasana tu begitu kata. Yang keenam tadi dia kata, kaum muslimin ketika itu berada dalam suasana yang baik, serta orang yang menghafal Quran ramai, erti kata lain tidak ada fitnah, tambahan pula alat tulis menulis tidak mudah didapati. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih mengambil berat tentang hafazan, dia kata. Sebelah tu dia kata rumusannya, dia buatkan 6 faktor tu tadi. Rumusannya Al-Quran tidak ditulis dalam sebuah mushaf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dibimbangi terjadi perubahan terhadap ya. Ini maksudnya mushaf yang khusus yang dipunyai oleh kerajaan Islam Madinah pada itu, tak ada zaman Nabi, tapi sahabat-sahabat lain-lain masing-masing ada mushaf, ada catatan masing-masing, yang itu tidak dinafikan, banyak masing-masing ada buat catatan. Oleh itu penulisannya dilakukan agak terlewat. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah dilakukan meliputi 7 huruf. Maksudnya kat sini disebabkan Quran ini turun dengan pelbagai lahjah. Jadi kaum orang Islam pada ketika itu tak semua boleh bercakap dengan bahasa yang sama, standard dialect yang sama. Maka Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf apa dia? Maksudnya dengan pelbagai dialect. Dan hadis Nabi disebut innama unzilal Quran ala sabati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Sungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka kamu baca dengan mana-mana wajah yang mudah bagi kamu. Maksudnya kalau datang dia banyak-banyak kabilah,
Mari orang Kelantan baca ikut Kelantan, Nabi ajar ikut Kelantan. Mari orang Terengganu, Nabi ajar ikut bahasa Terengganu. Mari orang Negeri Sembilan, Nabi ajar ikut bahasa Negeri Sembilan. Itu kelebihan ya, yang ada pada Nabi. Dan semua itu diambil berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan boleh main buat-buat saja. Maksudnya memang ayat itu diturun. Ada hadis yang lain disebutkan Jibril. Jibril dia cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, umat kamu ni sebenarnya lemah. Dia tak boleh tak boleh membaca dengan satu lahjah." Maka minta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta Allah Taala tambahkan satu huruf, tambah jadi dua huruf, tiga huruf, sampai itu tujuh huruf. Itu berlaku. Ada lah beberapa hadis yang yang disebutkan dengan tujuh huruf. Tujuh huruf ni ada perbahasan ulama. As-Suyuti dan kitab dia dikatakan maksud tujuh huruf tu ialah ada 40 maksud. Dari sudut depan, belakang, dari sudut bahasa, dari sudut tajwid, dari sudut lughahnya, dari sudut kabilahnya, ada. Nanti kita jumpa perbahasan itu. Okey, kita masuk dua metod, metod pengumpulan. Untuk menjelaskan mengenai maksud pendokumentasian atau pengumpulan Al-Quran zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia dapat dikaitkan dengan dua pengertian, iaitu pengumpulan menerusi hafazan dan juga penulisan. So maksudnya pengumpulan itu ada dua aspek, sama ada dari bentuk hafazan dan dada para sahabat, dan yang kedua dari sudut penulisan, itu penulis wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian utama dalam pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafal. So, Rasulullah utamakan sahabat ni hafal terus. Seterusnya, untuk menjamin pemeliharaan Al-Quran, juga baginda melantik beberapa orang penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Khulafa Ar-Rashidin, empat orang lah. Kemudian Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain-lain lagi. Disebut secara umum lah sini berapa nama para sahabat Khulafa Ar-Rashidin, Zaid bin Sabit, orang besar, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Muawiyah, ada sebut Abi Darda, ada sebut Salim, Maula apa ni? Allah mustahil Muhammad Salim, adalah beberapa nama yang lain ya. Pentertiban dan susunan ayat-ayat Al-Quran secara langsung diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan bimbingan Jibril. Secara umumnya begitu. Justeru ulama sepakat mengatakan bahawa cara penyusunan Al-Quran yang sedemikian adalah tauqifi. So ulama secara jumhur mengatakan susunan ayat dan juga surah tu bentuknya tauqifi secara umum. Perkara ini telah disebutkan sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan, katanya, "Fakana idza nazala alaihi syai da'a ba'dha man kana yaktubu fayaqulu da'u haula'il ayat fi surah allati yuzkaru fiha kadza wa kadza wa idza nuzilat alaihi al-ayah fayaqulu da'u hadhil ayah fi surah allati yuzkaru fiha kadza wa kadza." Maksudnya apabila diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sesuatu ayat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh sebahagian penulis wahyu, lalu baginda bersabda, "Letakkan ayat-ayat ini di dalam surah yang ada menyebutkan tentang perkara yang begitu dan begini." So sampai ayat ni cerita tentang ini, letak dekat surah ini. Cerita ayat ni tentang ini, letak dalam surah ni, sambung ayat begini. Cara letak tu. Dan apabila diturunkan satu ayat, baginda akan mengatakan, "Letakkan ayat tersebut dan surah yang ada menyebut perkara sedemikian dan sedemikian." Kalau satu ayat pula ni, mungkin celah sini, letak dekat sini, Nabi sebutkan antara ini. Maksud memang dia ajar dari sudut ayat. Dia tak sebut dari sudut surah sini, dari sudut ayat. Kata. Untuk itu, susunan surah dan ayat Al-Quran sebagaimana disaksikan sekarang berdasarkan ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai perintah dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, tidak ada peluang ijtihad dalam pentertiban dan penyusunannya. Pentertibanlah tertib pentertib ayat. Surah ni dia ada ijtihad para ulama kata. Meskipun semua urutan surah dan ayat-ayatnya disusun berdasarkan kehendak dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun penulisan Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Justeru apa yang jelasnya, di saat Rasulullah wafat, Al-Quran telah dihafal dan ditulis dan terkumpul. So Nabi wafat, semua tu dah ada lah, masing-masing salinan dah ada. Namun begitu, ayat-ayat dan surah-surah dipisah-pisahkan
atau ditertibkan ayat-ayatnya, dia kata. Namun begitu, ayat-ayat dan surah-surah dipisah-pisahkan atau ditertibkan ayat-ayatnya, iaitu setiap surah berada dalam satu lembaran secara terpisah. So dia bukan terkumpul pada satu tempat dan satu lembaran. Namun begitu, penulisannya mencakupi 7 huruf yang menjadi landasan turunnya Al-Quran. Masih dia tekan kepada 7 huruf. Maksudnya yang ditulis oleh para sahabat pada ketika itu, dia merangkumi semua lahjah, semua cara sebutan, wajah-wajah kiraat semua ada. Dalam dan bentuk tu tulisan dan juga hafalan para sahabat. Erti kata lain, Nabi SAW mengarahkan para penulis wahyu untuk menulisnya apabila wahyu diturunkan. Antaranya mereka menulis pada pelepah tamar, batu, kulit binatang, juga tu tulang. Seterusnya ayat Al-Quran yang telah ditulis dan disusun itu disimpan di rumah baginda SAW. Penyusunan ayat-ayat Al-Quran tersebut menurut petunjuk Rasulullah dan baginda mendapat perintah daripada Allah. Ayat ni saya tak pasti sejauh mana pengarang ni dia dapat. Seterusnya ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis dan disusun itu disimpan di rumah baginda SAW. Tengok, ayat disimpan di rumah baginda SAW. Saya tak jumpa. Ini pengarang punya ayat. Saya tak jumpa dalil ni pada mana. Sebab zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Abu Bakar As-Siddiq baru mushaf itu, Quran tu nak dikumpulkan pada satu tempat. Pada ketika itu, Abu Bakar dia suruh Umar dan juga Zaid bin Sabit duduk dekat pintu masjid, pintu Masjid Nabawi, suruh panggil para sahabat yang tulis wahyu ni, bawa tek-tek manuskrip tu untuk dikumpulkan. Pada ketika itu zaman Abu Bakar, baru dia nak kumpul dekat, simpan dekat satu tempat, baru dekat masjid. Tapi kalau ayat ni dia kata, seterusnya ayat Al-Quran yang telah ditulis dan disusun itu disimpan di rumah baginda SAW. Saya tak tahu dia pengarang ni dapat tag ni daripada mana. Setakat bacaan saya tak jumpa ayat ni. Penyusunan ayat-ayat Al-Quran tersebut menurut petunjuk Rasulullah SAW dan baginda mendapat perintah daripada Allah. Oleh itu, ulama' sepakat bahawa susunan Al-Quran yang ada sekarang adalah tauqifi, iaitu berdasarkan perintah dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So secara umum dia katakan bahawa penyusunan Al-Quran itu secara tauqifi. Tauqifi maksudnya berhentilah, terhenti dengan apa yang Nabi tunjuk. Ayat ni letak sini, ayat ni letak sini, surah ni letak sini, surah ni. Dari sudut susunan surah ni, sebab para sahabat ni dia tahu susunan surah ni bila Nabi baca. Dalam bacaan Nabi dia baca kan, baca surah ni, kemudian Nabi baca surah ni. Jadi daripada bacaan Nabi tu, sahabat ni tahu surah ni. Satu, susunan ayat pun para sahabat ni dapat dengar daripada bacaan Nabi. Bacaan ni yang betul, hafalan satu. Dan surah-surah tu dia berbeza-beza susunan dia. Sebab itu kita akan jumpa hadis pelbagai susunan surah berbeza dengan ayat. Ayat memang Nabi baca, Nabi tak pernah confuse. Ayat ini apa nama ni? Ayat ni betul ke dekat sini ke, ataupun berubah tempat Nabi? Tak ada dalam riwayat kita dengar sahabat dia dengar, hari itu ayat ni lepas ayat ni, ayat yang ni. Tak ada. Tak berlaku confuse gitu. Memang susunan ayat sama. Tapi surah berbeza. Ada ketika Nabi baca depan surah ni, ada beza waktu Nabi baca surah ni. Sebab itu bila para sahabat ni, dia orang ni memang rapat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, tapi mereka tahulah yang mana yang banyak Nabi baca dari sudut susunan dia. Maka yang tu mereka susun dalam mushaf yang ada pada kita pada hari-hari ini. Sebab itu dia berlaku ijtihad pada susunan surah. Ada satu riwayat menyebutkan pernah satu ketika para sahabat ni dia malam, Nabi SAW rumah dia sebelah di masjid. Jadi sahabat ni dia menjadi kebiasaan malam ni dia orang qiyam dekat Masjid Nabawi, qiyam kemudian baca ayat-ayat Quran. Jadi Nabi pernah satu ketika dia dengar ada sahabat baca ayat Quran, ayat ni rasa macam aku dah nak lupa.
bukan nak ceritakan ayat tu lupa. Maksudnya bila dibahaskan, adakah Nabi ni diingat semua ayat-ayat yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah semua tu Nabi ingat, ataupun Nabi ni pernah lupa juga? Tu kes tag dia tu. Adakah Nabi ni pelupa macam kita ni? Kita ni confirm dah pelupa kan. Ada Nabi tu ada lupa. Ada berlaku satu ketika sahabat dia baca Quran dalam masjid Nabi, Nabi dengar. Bila Nabi dengar tu, ish, ayat ni seolah-olah macam aku dah nak lupa dah. Lama Nabi tak baca. Itu nak menceritakan bahawa adanya di sana ayat-ayat yang Nabi baca, kemudian Nabi yang jarang, lambat Nabi baca kan. Kemudian ada di sana ayat yang nasih, ada ayat yang mansukh. Itu semua dia diambil kira oleh para sahabat apabila menyusun Al-Quran. Tapi Nabi dia tak lupalah wahyu itu semua dia ingat dengan baik. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu, dekat muka surat 21. Maksudnya zaman Nabi ni selesai dah. Topik kedua nanti kuliah kita akan datang, kita akan tengok pengumpulan pada zaman, dokumentasi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So zaman Nabi tu, saya kesimpulan, wahyu semua turun, ada penulis para wahyu, tak ramai tukang tulis, dan dua kaedah dia, sama ada dari sudut hafazan ataupun penulisan. Nabi prefer dari sudut hafazan, penulisan ni ada sebahagian aja. Masing-masing masalah masing-masing. Susunan ayat semua ittifaq, tak ada khilaf dalam kalangan sahabat, tetapi susunan surah ada berlaku ijtihad para ulama. Dan semua tu bila Nabi wafat, dikatakan tadi 9 hari sebelum Nabi wafat tu ayat terakhir tu turun. Dan disebutkan kalau kita tengok dalam sudut sejarah, dikata al-ardu al-akhirah. Al-ardu al-akhirah ni adalah pembentangan kali terakhir. Nabi tiap-tiap tahun tu dia akan khatam sekali dengan Jibril, dia talaki dengan Jibril, baca Quran pada bulan Ramadan. Dan tahun akhir sebelum Nabi wafat itu, tahun Nabi wafat tu, jadi dia talaki dengan Jibril sebanyak dua kali. Itu disebutkan sebagai al-ardu al-akhirah, pembentangan kali terakhir. Dan pembentangan kali terakhir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika itu Zaid bin Sabit dia hadir. Dia ada ketika mana berlakunya pembentangan kali terakhir. Jadi Zaid bin Sabit lah dia dengar, dia buat salin, dia buat cek. Nabi dia baca dengan Jibril, tak tahulah Nabi baca Jibril itu kan cek lah, Zaid bin Sabit itu kan cek, dengar, buat penyalinan semua itu. Ada riwayat lain mengatakan Abdullah bin Mas'ud pun ada juga. Ada setengah riwayat mengatakan pada al-ardu al-akhirah, pembentangan kali terakhir itu, Abdullah bin Mas'ud pun ada. Sebab itu nanti kita masuk zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman, mereka akan prefer pilih Zaid bin Sabit sebagai ketua penulis kepada wahyu, penulis kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab Zaid bin Sabit ni banyak kelebihannya tadi yang saya ceritakan tadi. Dan Zaid bin Sabit ni dia hadir, dia ada bersama dengan Nabi ketika Nabi baca kepada Jibril, talaki kepada Jibril sebanyak dua kali khatam pada tahun terakhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita berhenti kat situ dulu, insyaallah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.